Astagfirullahaladzim. 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 You got a friend in me. You got a friend in me. Hey yo, what's up ma bro, apa kabar semuanya? Halo ma bro, apa kabar semuanya? Kalian pasti baik-baik saja, semoga sehat selalu ma bro ya. Jadi kali ini ma bro Ocha lagi mau main tapi gak pakai akun asli Ocha. Kalian lihat ini, ini bukan akun asli Ocha, tapi ini akun Ocha yang lain ma bro ya. Dan akun ini dijual di Instagram @kitajublim ya. Kalian kalau mau beli dagangan-dagangan Ocha, akun-akun di sana tuh banyak sekali ma bro ya. Kalian tinggal pilih dari game COD, PUBG, ML semuanya. Wah, langsung aja ma bro ya, follow Instagramnya ma bro ya. Dan ini salah satu akun yang Ocha mau pakai. Kenapa ma bro ya? Karena akun ini tuh berisikan 7 mythic dengan 6 mythic max ma bro, yang tidak ada di akun Ocha ya. Ocha mungkin punya skin mythic yang lebih banyak dari akun ini, skin legend yang lebih banyak dari akun ini, tapi mythic Ocha nggak ada yang max ya, maksudnya cuma 3 ma bro ya, tidak sebanyak ini. Ini ada Switchblade max, terus ada Kilo max, Saber 4 max, M13 max, Retek max, terus Peacekeeper max, Fennec doang nih yang nggak max ya. Ini 7 mythic dan yang max ada 6. Jadi Ocha bisa share ke publik ketika Ocha main ranked sebanyak ya 6 senjata ma bro ya, karena Ocha belum pernah nge-share sebelumnya berbagi, itu maksudnya cuma 3 mythic. Ocha pengen ngerasain langsung 6 mythic ma bro. Dan ini ada di akun Ocha yang dijual di Instagram @kitajublim ma bro. Kalian kalau mau beli akun langsung aja ke Instagramnya, tapi ya nggak cuma ini doang sih, ada yang lain ma bro. Kalau ini kebetulan sudah ada yang DP-in ma bro ya, jadi akun ini ya sudah sold dibilang ya, sudah terbilang sold lah. Tapi tenang, di sana banyak banget akun ya. Bahkan kalau kalian pengen jadi yang sultan di CODM tanpa harus top up banyak-banyak, itu kita jubilin solusinya ma bro. Kenapa? Karena di sana tuh kalian nih modal akun yang puluhan juta ma bro, kalian bisa beli tuh ya paling di bawah 10 juta ya. Yang modalnya top up sampai 40 juta, 50 juta itu paling 10 jutaan aja di sana ma bro. Terus satu skin mythic yang kalian harus beli 1,5 juta, atau maxnya itu bisa sampai 2-3 juta ma bro untuk maxin mythic ya. Satu skin mythic loh di maxin tuh bisa 3 jutaan. Ocha kasih tahu harganya aja biar kalian juga pada ngerti gitu soal harga-harga CP yang harus dikeluarkan untuk skin-skinnya. Nah kalau legend tuh 1 jutaan aja kalian bisa dapat. Tapi di kita jublin kalian tuh kayak cuma ngeluarin 700 ribu, ratusan ribu aja bisa dapat satu skin legendary plus akun-akunnya ma bro. Akun-akunnya mungkin ada skin yang epic bagus-bagus juga ya, karakter-karakter bagus, dan tanpa harus kalian grinding dari awal. Itu saran aja sih. Tapi kalau kalian mau top up CP, grinding akun kalian sendiri dari awal, itu juga gak masalah ma bro ya. Coba mau liat loadoutnya, dia tuh pakai apa aja nih. Nah, akunnya toxic sekali ma bro ya. Swarm, okay, ada Termite di loadoutnya, Termite ya, wow, ampun ya, ini pemilik sebelumnya ya, sebelum Ocha, ini sangat toxic sekali ya berarti ya, mainnya ma bro ya, okay. Ocha mungkin atur satu loadout ya, yang full settingannya bu, ini dari Ocha ma bro, mungkin kita kasih Gunsmith atau loadout ini dari Ocha ya, supaya orang yang beli akun ini tidak toxic ma bro. Oke, jadi Ocha settingin akun ini ala-ala Ocha DZ ya. Oke, mungkin kita main search and destroy, tapi Ocha mau kasih Shakara sih kali ya. Ya ini toxic juga sih. Cuma yang lebih toxic tadi tuh gara-gara ada termite gitu. Jadi Ocha bilang ini akun toxic banget nih, ya kan. Oke. Ini Ocha pakai M13 ya, udah lama nggak pakai. Attachmentnya bagus nggak nih orang ya? Ini kayaknya full. Biar nggak acak adul soal recoilnya ma bro. Oke, ini salah sih. Tapi, oh Ocha bingung juga. Ocha lupa attachment Ocha untuk M13-nya apa saja ma bro. Dengan sebenarnya M13-nya ma bro. Attachment-nya
sedikit meragukan mah bro, karena Ocha kayaknya biasanya pakai nostok gak sih dulu tuh amunisi. Tapi keren loh mah bro ya, skin skinnya tuh dia dikasih kemo diamond man. Wah gokilnya, ini rajin grinding banget sih ya. Sih aku ini bagus sekali loh mah bro, aku nakut kita jubelin ya. MX9 Heartless dia siapa nih? Power man, gue spread kayaknya tuh ya. Merah-merah gini men ya, skin legendary dikasih red sprite. Wah kemonya bagus-bagus berarti mah bro ya. Ini juga skill 141. Waduh, kayak demen banget pakai red sprite sih. Tapi bagus sih menurut Oce ya dikasih red sprite. Switch plate nya dia gak dikasih ke apa kemo. Oke. Mantap sekali mah bro ya. Ini sih kemonya dia unlock red spread doang untuk skippernya mah bro ya. BTW untuk kalian yang pengen joki kemo juga bisa mah bro ya, langsung aja ke Instagram @kitajoki.in itu mah bro. Itu punya Ocha juga kalau kalian mau joki kemo ya. Nih, kita lihat kemonya ada berapa ya. Biasanya customer-customer kita jubelin itu juga pada joki kemo mah bro ya. Suka banget, sering banget. Oke. Di sini diamondnya, sekilo juga dia, tapi belum ada Damascus, tapi udah ada platinum. Kultnya udah lumayan sih, tapi yang aja suka dari red spread loh, kayak gimana ya, keren gitu loh, petir-petir merah men, asli gokil mah bro ya. Udah yuk, let's go, kita langsung aja main cranket yuk mah bro. Wih, cuma ada di dalam game nih, aja mau share mythic ah bro. Lu pada mau M13 mythic ya? Search and destroy. Saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Defend the objective. They have the bomb. Gak laku sih mah bro ya. Gak laku. Mah bro, gak tau kenapa gak laku. Mungkin gara-gara M13 itu tidak meta lagi ya. Sebenarnya gak meta, nggak bisa dibilang nggak meta lagi sih mah bro, karena menurut saya M13 tuh fairnya mantap banget dan damage juga bisa swakit sih. Mana musuhnya? Mana lagi musuhnya? Lagi di sini mas nih. Woo! Mantap sekali mah bro, keren loh, kasih diamond gini mah. Gak mau nih orang-orang. Coba kita ganti senjata ke kilo 141 mah bro. Kita ganti ya. Ini bro, kilo kasih ya. Ambil bro. Mantep ini senjata. Ah lu pake gak? Nah gitu dong. Aduh, kenapa gue jadi gue yang maksa mah bro ya. Ada Astagfirullahaladzim mah bro. Kaget, beneran kaget, kaget. Mana ada orang lagi ya? Di sini ya sih dia. Dia mengarah ke B nih sepertinya. Ini santai dulu. Ini aja nggak tahu nih orangnya pakai lotot apaan ya. Jago juga tuh orang tuh. Spread bagus loh mah bro skinnya. Kalian lihat deh ini skinnya. Bagus loh ini. Ya gak sih? Ini nice work. Get ready for the next round. Lagi sih aja mau pakai skipper, di skipper. Bro, lu pasti mau pilih skipper kan? Ambil. They have the bomb. Ambil enggak? Ini udah 6 mythic loh ya. Di akun Ocha aja enggak ada loh ya 6 yang max sampai 6. Cuma lu doang yang mau ngambil. Ambil lah. Nah gitu dong. Ah lu yang lain ya mah bro, parah banget yang lain ya. Waduh mah bro, membahayakan sekali. Jadi mantep lu mah bro. Keren sekali red spread. Kalau gitu aja grinding red spread kali ya di akun Ocha mah bro. Aduh ada serem sakit banget tuh beneran dah, nggak ada otak sih sakitnya. Nice
Nah itu beneran parah sih sakitnya. Nice semua bro. Bocah menang. Ya aku ini ada yang mau tau apa aja sih. Wih yang mau tau keren-keren loh. Defuse dulu bro yang penting. Oke. Jangan sampai gak defuse. Bomb defuse. Friendly shock RC is ready. Nice. Nice work. Get ready nice for the next one. Round. Gak malas juga loh tuh. Kan. Saber 4 nya diganti diamond demo. The enemy has the bomb. Pasti gak loh. Ya. Gini lah. Gak laku guys. Mungkin di rank legend grandmaster master itu laku kali ya. Ini orangnya pada elite gak ngerti nih. Eh ini ranknya nih kecil banget orang-orang loh bro. Tapi kalau kalian mau beli aku nih kita jubelin itu kalian bisa pilih pak bro. Ranknya ada yang udah sampai legend. Atau kalian misalnya belum legend nih seperti aku nih ini. Kalian tuh bisa joki langsung di Instagram @joki.in lah bro. Bocah nih. Wih keren loh efeknya. Bocah nih iklan terus ya tadi kan. Satu video ini full iklan ya gak apa-apa sekali-sekali kan daripada sering-sering. Ini mantep nih orang ini pasti pakai skulker ya. Kalau ke bener skulker enak kali jalan yang mencet kan. Nice work. Get ready for the next round. The best. Rite ah rite kita. Dengar rite lah. Masya Allah bro, sniper nih, sniper meta bro. Wah, songong. Sniper kayak gimana? Settingannya aneh. Lost the bomb. Sniper belum ada setting. Enemy is sight. Udah ledak. Bomb drop. Got the bomb. Woo. Ini nih. Sensitivitasnya belum ada setting. Lost the bomb. Last man standing. Finish it. Tahu lah garuk-garuk kuidung aja ucap aku sampai gatel nih mati ucap mereka. Aduh. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Every defense has a weak. Kenapa bisa kalah? Kalau gitu ucap mau pakai switchblade. Nih orang pasti mau switchblade. Ah switchblade laku tuh mau berlaku. Dan ucap pakai max time. Keren lo ya ngertles ya. Let's go this way. Mantap. Kasih red spray. Keren tapi kayaknya bagusnya mana ya? Yang oranye kali ya. Ini tuh udah kayak pakai bara merah atau enggak? Apaan tuh bara merah? Apaan tuh? Satu lagi di mana dah? Orang-orang. Gimana lu bro? Hah. Ini buat gue deh. The best mah bro. Kita menang. Kalah satu round. Gini. Kita jubelin bro. Mantap sekali. Sebenernya apa ya, Oce baru kali ini nih ngerti aku kita jubelin. Padahal kita jubelin sudah ada Hampir 2 tahun lah bro. Hampir. Ya udah mah bro kayak gitu aja untuk video kalian yang mau bro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke tempat kalian. Dan jangan lupa subscribe mah bro. Wih ada anjingnya ya. Kalau gue sayang legend. Ya pokoknya gitu lah mah bro ya. Jangan lupa di like juga. Aktifin loncengnya mah bro. Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Oce DZ ya mah bro. Yap see you mah bro. Dadah semuanya. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.